Halo Sobat One Premimi, Edi Nur Cahyo adalah fighter asal Semarang dengan disiplin bela diri gulat. Sebelum pertandingannya melawan Aziz Selamarang di fight-nya 39, Edi telah menjalani 2 kali pertandingan di One Premimi dengan memperoleh 2 kemenangan. Menguasai bela diri gulat yang mumpuni membuat Edi Nur Cahyo mampu tampil menekan ketika membawa lawan ke ground fighting. Berikut cuplikannya. Ready, fight! Di ronde ke-1, menit ke-3, detik ke-4. Dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke, the winner dari sudut merah, Edi Nur Cahyadi. Aduh, ini sangat kental sekali dengan tendangan-tendangannya ya, bagus sekali. Banyak sekali ya, bisa menggunakan tendangannya dan ini dia. Oh, dan dibawa ke bawah. Bagus sekali. Sang pegulat langsung tidak memakai basa-basi, dibawa ke bawah. Betul. Mari kita sekali tunggu dengan ground and pound. Dengan ground and pound dan submission-nya. Namun kick juga sudah mempunyai beberapa fighter yang bagus di ground-nya. Jadi mungkin kita bisa melihat ground fight dari Jufri Gobel. Dan kita bisa lihat bukan hanya scramble saja atau submission defense, tapi juga bahkan bisa scramble untuk position dan submission ya. Betul sekali. Kita lihat sekarang Jufri melakukan hal yang sangat baik, menahan kepala dari Edi dan sambil serimping mencoba untuk berdiri kembali. Masih gagal. Masih
Pressure yang sangat baik sekali dari Eddie, namun belum ada damage yang disebabkan oleh Eddie. Di sini position, betul. Terus. Hanya banyak posisi, belum ada pukulan-pukulan telak yang mendarat yang dilakukan oleh Eddie. Sementara Juvi juga banyak melakukan stalling ya, yang menahan posturnya, break posture. Sekali. Sekarang mengganggu perutnya. Ini dia. Melakukan shoot kali ini. Jangan dibawa ke bawah. Terjatuh. Baik sekali. Langsung masuk posisi mount. Berbahaya sekali. Namun di sini Juvi masih menahan kepala dari. Nampaknya akan lepas. Sebentar lagi. Dan terlepas. Posisi yang sangat berbahaya untuk Juvi. Saya ini sepertinya Eddie juga bisa keluar dari bisa lebih tegak sekarang. Ya karena sudah tidak ditahan kepalanya ya. Iya. Mencoba makan. Bagus sekali. Keluar. Berdiri. Langsung dipepet Bung Bram, tidak dikasih jarak. Tidak dikasih, pokoknya mau dibawa ke bawah. Pokoknya apapun yang terjadi, terus saja Sapuan dan kaki yang sangat baik sekali. Sapuan kaki yang baik sekali dari Eddie. Namun Juvier, bagi Eddie mungkin dia sudah merasa ini poinnya sudah cukup banyak bisa dikumpulkan dengan melakukan strategi. Tendangan ke arah pelut. Disinilah seorang pegulat berada di titik yang berbahaya karena bantingan lagi, luar biasa. Cantik bantingannya. Cantik sekali. Karena terlalu agresif ya. Juvi masuk, menendang dan ditangkap bersamaan. Timingnya sangat baik sekali. Tapi hanya saja tadi harapan saya itu adalah bahwa Eddie sendiri juga lebih bisa efektif dengan ground and pound-nya ya. Baik dari posisi side control maupun dari posisi mount. Tapi kesempatannya juga banyak sebetulnya. Sekali ini posisi half guard. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Juvi. Mencoba menambah volume ground and pound-nya. Eddie melakukan ground and pound dan ditutup dengan slam. Dan kita harus menyerahkan ini ke dewan juri. Tapi Eddie sudah sangat banyak dominan dengan kontrol dengan gulatnya ya, Bung Rajino. Iya, kita lihat di sini bantingan yang dilakukan oleh Juvi, menangkap satu kaki dan menjatuhkan. Dan di awal ronde ketiga tadi ada satu bantingan yang sangat luar biasa, tendangan ditangkap, drive dan diangkat, slam. Textbook benar, textbook counter slam. Setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut merah, Eddie Nur Cahyono. Itulah tadi kemampuan ground fighting Eddie Nur Cahyo di 2 pertandingan terakhirnya. Jika kalian punya tanggapan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar.